PT KAI melayani pengembalian tiket bagi penumpang kereta api untuk tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Hal itu dilakukan karena banyak warga yang membatalkan rencana perjalanan mereka menuju ke Pulau Jawa akibat hujan abu di sejumlah wilayah. Stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati oleh sejumlah calon penumpang. Sebagian dari mereka berencana membatalkan rencana perjalanan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sejak erupsi Gunung Kelut terjadi, PT Kereta Api melayani pengembalian tiket kepada penumpang yang membatalkan perjalanan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pembatalan untuk tiket keberangkatan tanggal 14 hingga 28 Februari 2014. Mengurungkan niat untuk keberangkatan dan terjadi melakukan pembatalan gitu ya. Nah, kita berlakukan itu pengembalian 100%. Untuk mengenai batas waktu itu 3 kali 24 jam ya dari tanggal keberangkatan. Itu akan kita kembalikan secara tunai ya di stasiun. Sementara itu akibat ditutupnya sejumlah bandara, stasiun Senen mengalami lonjakan penumpang hingga 10%. Namun pihak stasiun tidak menambah jadwal keberangkatan. Bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa dalam beberapa hari ini, dihimbau untuk membeli tiket online untuk menghindari antrian panjang di stasiun. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Firdaus, TV One, mengabarkan.